bersatu. Kami ingat setiap wajah mereka ketika kami duduk dan berdoa. Ada yang seperti sawit tong, ada yang seperti hamka, ada yang seperti Hatta, ada yang seperti Soekarno, ada yang seperti Rendra, ada yang seperti Bang Ali, ada yang seperti Buddha, ada yang seperti Yesus. Gondrong sampai ke pundak, bercelana jeans dan juga jaketnya, berdiri dan menengadah ke langit. Dia bilang, Tuhan, aku ini milikmu dan mengabdi kepada kehendakmu. Semua tindakanku aku serahkan ke dalam tanganmu, melewati alam dan kehidupan. Lalu dia yang seperti Buddha menuangkan semangatnya ke dalam telinga alam semesta dan berkata, alam, lepaskan aku dari kotak-kotak kebudayaan yang menjadi beban kehidupan ini. Getarkan seluruh tubuh dan jiwaku agar aku dapat berkata, Tuhan tidak butuh.